Saingan separuh akhir pertama Piala Liga KPM FAM bawah 17 tahun menyaksikan SMK Zabar dan SMK Prisin 14-1 melakar kemenangan dalam aksi separuh akhir pertama. SMK Prisin 14-1 menang tipis 2-1 ke atas Sekolah Sukan Malaysia Pahang bawah 15A, sementara SMK Zabar bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk melakar kemenangan selesa 4-2 ke atas SMK Gunung Rapat. Cemerlang di peringkat suku akhir, SMK Zabar meneruskan momentum kemenangan dalam aksi separuh akhir pertama ketika menentang SMK Gunung Rapat. Namun kealpaan di babak pertama membawa padah apabila dibolosi 2 gol dalam tempoh 11 minit. SMK Gunung Rapat membuka tirai gol menerusi tandukan Muhammad Alif Zikri Zaini Anwar di minit 20 sebelum rakan sepasukan Muhammad Ikhwan Muhammad Rozi melebarkan kedudukan untuk SMK Gunung Rapat menjadi 2-0 di minit 31. Kelebihan itu bagaimanapun tidak menghalang pasukan pelawat untuk bangkit. Bermula dengan tandukan Muhammad Nurazizi Muhammad Khalid di minit 32 untuk merapatkan jurang gol 1-2. Sebelum tamat separuh masa pertama, Muhammad Zaidi Abdul Hamid menggegar gawang SMK Gunung Rapat hasil voli cantik untuk jaringan penyamaan. Zaidi sekali lagi cemerlang melakar nama selaku penjaring di minit ke-57 untuk mengecewakan SMK Gunung Rapat sekaligus memastikan giliran SMK Zabar mendahului 3-2. Permainan bertukar genting apabila pemain pertahanan Muhammad Haziq Kamarul Zaman dilayangkan kad merah sekaligus SMK Zabar beraksi dengan 10 pemain. Namun ia tampak bukan satu halangan apabila Tengku Muhammad Nur Zaiful Tengku Zaizurin meledak gol keempat di minit ke-74 sekaligus menutup perlawanan dengan kemenangan memihak SMK Zabar 4-2. Perkara pertama adalah mental kena steady setiap pemain dan kena memastikan kita menguasai bola di bahagian tengah lah. Kebangkitan tu pada saya adalah semangat pemain yang pada saya yang tidak mengenal erti penat lelah. Dan untuk pengetahuan semua, tim ni kita telah bentuk daripada diorang semasa Form 1. Jadi diorang kekal bersama menyertai segala macam kejohanan. Okay, jadi semangat setia kawan diorang tu yang pada saya adalah satu turning point untuk perlawanan pada hari ini lah.